Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mencoba untuk belajar bagaimana untuk pruning asam jawa dan mengarahkan cabang-cabangnya yang bentuknya seperti ini. Kita lihat bersama. Ini sudah hampir 1 tahun kita coba merapikan dan melihat bagaimana ini bisa jadi lebih bagus dan sangat indah. Asam jawa kita coba pruning. Ya, coba untuk memilih ranting yang tidak terpakai atau cabang yang tidak terpakai. Kita pruning dari bawah. Rumah biasa seperti mana ini mari kok dengan akhirnya kan air kau kan les ya wakil cowok lu cuma les maksudnya. Nek bibit ngene wae mam bibit apa jenenge kaya pelopong ini iki nanti ning kono lho ning sawet wae jan kelapa nom ora maksudnya ora kelapa apa ngono kaya nager ngono tak bogot iya nek enggak ya tul kak nembe cepet kabeh gratis nih ndi iku lek ayo tarik tegal iki kok kaya tarik sawah gitu Bogor kaya Bogor kaya ya ana bogore barang ya ngono. Sing cilik-cilik sak menen-menen kuat iki. Oke. Ore. Liar iki ya. Hah? Liar. Ya ini sampe paling sane iku lah. Gendire. Ku
ini sampai Pak Eksan tuh lho. Piye kene iki? Yo wetane ngancam lho. Persil ka. Kak sampean. Tegal-tegalane kok. Tapi gak Bogor. Tapi ono sing Bogor. Gue tenamun hias sapi nopo ini, gue tenamun hias. Iya. Cocok kan.